Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi alhamdulillah kita sudah sampai di pondok pesantren di Yayasan Darul Ihsan di Kota Tasikmalaya. Dan kita di sini insyaallah akan ikhtiar menaruh amel di sini. Dan kita juga sudah janjian sama Pak Haji Maman tadi habis asar. Tadi juga saya juga udah sholat berjamaah bareng pasien-pasien juga di sana. Tapi pasien cowok ya, karena pasien cowok dan pasien cewek dipisah gitu. Dan tadi setelah sholat asar saya juga sudah bertemu dengan Bu Hajinya. Dan alhamdulillah direspon dengan baik. Doakan teman-teman semoga lancar, semoga nggak ada halangan apapun. Dan di sini tempatnya enak banget. Di sini tempatnya enak, ada balai-balai tuh. Ada balai-balai, semua segala macam. Enak lah, pokoknya adem. Doain teman-teman semoga sehat dan lancar, tidak ada kendala apapun. Yang mau tahu kelanjutannya seperti apa, tonton video di Vofi sampai habis. Oke, alhamdulillah teman-teman kita sudah ketemu Pak Haji Maman selaku founder ya, ketua Yayasan Darul Ihsan di sini. Alhamdulillah direspon dengan baik dan Pak Haji. Pak Haji makasih banyak ya Pak Haji. Oke. Jadi sekarang saya niatnya ke sini, saya itu ada pasien. Jadi pasien ini saya temuin di jalan, namanya Amel. Umurnya 22 tahun. Ya, dia perempuan, dia seperti itu karena depresi dari cowoknya dan keluarga, tekanan batin dari keluarganya juga gitu. Akhirnya kita bawalah ngurus di rumah Pak Haji. Nah, terapinya di rumah itu saya ajak bersosialisasi. Saya ajak ke sono, ke sini gitu. Jadi biar dia tuh tahu wawasan dunia yang real itu seperti ini gitu loh. Karena dia waktu saya temukan di jalan itu dia bawa-bawa map Pak Haji. Dia pakai rok pendek, terus pakai bajunya udah ya mohon maaf dekil, rambutnya juga segala macam, dia bawa map dan berhalusinasi ingin kerja dengan gaya-gaya SPG gitu loh Pak Haji. Akhirnya kita ketemu dengan keluarganya dan keluarganya sudah mengiyakan. Dan kesini saya niatnya saya mau ikhtiar kesini, saya mau taruh si Amel tersebut. Saya mau tahu sebulan atau dua bulan tuh seperti apa perkembangannya setelah di sini gitu Pak Haji. Karena kebelakang-belakang ini kemarin udah kabur terus Pak Ji. Kabur dari rumah, karena memang kan akses rumah saya gampang banget untuk kabur Pak Ji. Setelah kabur kita cari ke rumah dan itu ada. Dan itu kalau kita jemput di rumah, dia beringas Pak Ji. Beringas bahwa apaan sih lu, jadi enggak kata-kata kotor lah keluar semua. Sampai pacar saya pun dicakar-cakar ininya, tangan-tangannya, saya pun kena cakar, jadi kekerasan lah jatuhnya. Dan akhirnya kita temuin lagi, kita ajak kembali lagi, akhirnya mau, dan sekarang kita cepet-cepet mau kesini gitu Pak Haji. Mau coba ikhtiar kesini, taruh di sini, dan semoga aja ada apa namanya, ada perkembangan lebih baik. Memang sih kan orang seperti ini memang nggak sembarangan dari segi makan juga. Jadi kalau misalnya kita langsung diajak ke sana kemari, karena terlalu capek juga dia bisa terjadi ngedrop. Jadi tahapan-tahapannya kita harus tahu dulu. Tahapan pertama pengobatan, ya pengobatan dulu. Fisik, rohani itu terus kita gembleng dulu. Udah bagus tahap pengobatannya, artinya sehat misalnya 70-80%. Nah baru tahap ke sosialisasi. Tapi sebelumnya mohon maaf aja. Jadi tapi sebelumnya pertama kita ambil, kita langsung rukyah. Kita langsung bawa rukyah, itu rutin seminggu sekali, seminggu dua kali kita rukyah. Dan jadi pengobatan rukyah juga jalan, ke dokter juga jalan Pak Haji, ke psikiater sampai obatnya masih ada sampai sekarang. Jadi dia konsumsi obat juga gitu. Setelah itu sambil berjalannya berobat jalan, rukyah dan psikiater, sambil bersosialisasi gitu. Kadang kalau kondangan saya ajak kondangan, terus kadang dia terlalu capek itu ngedrokin ya. Terus dari segi makanan juga harus dijaga. Itu dia kalau perempuan itu daging sama pedas-pedas itu harus terjaga. Jangan ya. Kalau kena itu emosi pasti naik lagi. Oke. Gitu. Jadi coba tanya ke dokter. Dokter pun pasti melarang. Kalau laki-laki kopi, rokok, daging, pedas-pedas itu nggak boleh kena dulu selama masih pengobatan. Gitu. Jadi memang pengobatan itu kan harus ada dua cara, jasmani dan rohani.
Iya, jasbaninya kalau di sini kita urut, kita refleksi, kita totok, itu untuk urat-urat saraf. Jadi jangan obat. Kalau obat itu bukan menyembuhkan, tapi menekan sakit. Jadi dia makin lemah sebetulnya, karena obat-obat penenang itu kan narkoba jenisnya. Ya. Jadi itu sebetulnya kalau di sini saya sendiri ya selama 23 tahun itu pengobatan, justru obat-obatan itu saya hilangkan. Karena makin parah kalau kena obat-obat itu. Ya walaupun memang langsung tokcer ya, misalnya diminum, ya, langsung dia teler, langsung bisa-bisa nyambung. Tapi dia tertekan saraf-sarafnya. Ibarat kawat, itu kalau dibakar, itu kan nggak kembali ini semula. Pasti agak, nah seperti itu. Jadi cara pengobatan juga kita harus tepat. Nah terus sekarang di Rukiah itu bisa di Rukiah. Kalau orang misalnya baru kesurupan, baru pusing-pusing, baru ada gejala-gejala, kalau udah bertahun-tahun seperti itu nggak bisa. Dia 100 kali rukiah juga begitu aja. Sebab apa? Sudah kena fisik. Udah kena fisik, artinya udah berbekas di fisik. Misalnya di rukiah, jinnya kabur. Ya fisiknya kan masih ini. Artinya, terus dia keluar dari tukang rukiah, jinnya masuk lagi. Kan gitu. Nah, beda dengan orang yang baru kesurupan atau ini baru bisa di rukiah. Tapi ya nggak apa-apa, namanya kita usaha, ikhtiar, itu nggak jadi masalah. Cuman kita harus tepat berikhtiar gitu. Nah, wah, dapat ilmu baru dari Pak Haji. Iya. Kegiatan di sini karena memang orang yang sakit seperti ini tekan dua faktor jasmani dan rohani, maka kegiatannya pun dua itu aja. Dua ya. Gitu. Yang satu kita misalnya kegiatan jasmaninya olahraga. Pagi-pagi olahraga tuh ada yang jalan-jalan. Habis jalan-jalan misalnya hari esoknya kita senam kayak gitu. Nah itu untuk kegiatan jasmani. Nah untuk kegiatan rohaninya memang kita juga ada rukiah. Tapi bukan rukiah kayak yang lain, kita mandikan khusus malam Jumat, malam Senin, terus kegiatan pengajian, dikir-dikir khusus, riadohan, ngedengerin ceramah, itu kan sholat yang lima waktu. Karena obat batin ya cuman itu agama. Karena pada dasarnya yang sakit itu kan batin. Nah, sering orang salah menempatkan. Dia tuh berobatnya ke dokter aja kan gitu, obat aja yang mahal-mahal. Tapi ruhaninya tanpa sentuhan, makin rusak. Karena yang sakit batinnya, akibat putus cinta, misalnya akibat pingin kapal, misalnya kan gitu. Akibat pingin jadi menteri, kesampaian, atau apalagi kemarin tuh jadi dewan, banyak dewan yang stres gitu kan dirawat di sini. Akhirnya itu kan batin. Nah batin itu kan tidak bisa pakai obat. Tapi harus disentuh oleh agama, makanya diarahkan kepada agama, itu di rukiah, pengajian dan sebagainya. Nah, baru kalau dua cara itu kita tempuh, alhamdulillah hasilnya. Saya selama 23 tahun mungkin udah ribuan yang sembuh, alhamdulillah. Jadi dia ini pinter nyari celah buat kabur, Pak. Ya. Kalau saya mah karena udah 23 tahun ya, jadi gerak gerik orang kayaknya itu udah tahu ya. Oh ini dia lagi incer kabur. Oh ini dia lagi ini udah ini karena mungkin dari pengalaman ya itu. Ya alhamdulillah. Makanya saya juga tempatkan petugas-petugasnya juga standby 24 jam gitu kan. Terus waktu keluarnya juga terus dipantau. Iya. Insyaallah aman ya Pak Haji. Jadi keluarnya juga dia nggak bisa sembarangan. Kalau boleh tahu ada berapa pasien Pak Haji di sini Pak Haji? Kebetulan di sini sekitar 250 orang. 250 orang. Ya lebih lah karena akhir-akhir ini banyak yang masuk. Masuk ya. Semuanya ada 800, cuma kita bagi 3 tempat karena memang tempatnya di sini nggak memudah nggak memadai kita. Jadi kita bagi tempat sama saudara-saudara saya sendiri. Jadi sekitar 40% atau 50% bahkan 60% memang yang orang tidak mampu yang tidak ada keluarganya. Gitu.